Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant saat tengah mengunjungi Rafah mengatakan pihaknya akan mencekik selang pernafasan Hamas. Yoav Gallant saat berkunjung ke Rafah Gaza Selatan, ia mengklaim bahwa Hamas tidak dapat pulih dari operasi militer Israel. Ia mengatakan pertempuran di Rafah menandakan hal yang sangat penting. Pihaknya diketahui telah menutup jalur udara Hamas, penyeberangan Rafah dan terowongan. Hasilnya adalah Hamas tidak punya cara untuk mempersenjatai diri mereka sendiri, tidak punya cara untuk mendatangkan bala bantuan, dan juga tidak punya cara untuk merawat korban yang berjatuhan. Gallant selebih lanjut mengklaim bahwa pasukan pendudukan Israel atau IDF akan terus melanjutkan dan mendorong pihaknya mencapai situasi di mana mereka dapat mencekik saluran pernafasan Hamas dan tidak membiarkannya membangun kembali kekuatannya. Inilah tujuan dari operasi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.